Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Mulutnya dilumuri minyak goreng setiap hari. Setiap hari di pagi hari. Yuk kita simak caranya. Berikut. Sekedar contoh untuk pengobatan mulut sapi yang baru terpapar PMK. Jadi teman-teman yang mulutnya sapinya sudah berbusa, bisa kalian coba trik dari Supista Kreatif
Ya, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Semoga pada sehat semua. Semoga virus PMK ini cepat berlalu. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.